Terima kasih Anda masih bersama kami. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran menang telak di Kabupaten Tuban. Hal tersebut berdasarkan rekap data di website KPU RI pada Senin siang. Perolehan suara Prabowo Gibran tembus 69,31% dari 94,4% suara yang masuk. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran menang telak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data dari website KPU RI yang masuk sebanyak 94,34% pada Senin siang, perolehan suara Prabowo Gibran tembus 478.723 suara atau 69,31%. Sementara urutan kedua Ganjar Mahfud dengan raihan 138.758 suara atau 20,09%. Sementara di posisi terakhir Anies Muhaimin yang mendapat 73.243 suara atau 10,6%. Prabowo Gibran meraih kemenangan telak di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Diperkirakan kemenangan paslon nomor urut 2 ini tidak tergoyahkan hingga penghitungan suara selesai. Pasalnya dari 3.690 TPS yang ada di Tuban, sebanyak 3.481 TPS di antaranya sudah selesai melakukan input di website KPU atau sudah 94,34%. Sementara 209 TPS sisanya masih dalam proses. Meski demikian, pihak KPU Kabupaten Tuban meminta agar masyarakat menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten. Sementara itu hingga kini, pihak KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan PPK masih melakukan rekapitulasi suara di masing-masing kecamatan. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.